Oke, kita buka GitBash dulu ya. Kita buka GitBash. Kita ketik ya. PHP min t versinya. Not found. Oh ya, kita edit environment dulu ya. Kita coba. Jadi environment. Jadi ketik aja di start Windows-nya environment variable. Jadi ketik environment, terus kita pilih yang bawah ini environment variable. Terus setelah ini ya, jadi dia muncul environment variable. Terus kita pilih yang path-nya. Nah, kita tambahin si new, kita tambahin tempat kita naruh XMPP-nya kita. Jadi kan kita tadi naruh di C XMPP. Jadi C XMPP. Biar lebih kelihatan. Terus kita pilih PHP. Copy. Ini ya. Jadi kita new C sampai T PHP. Terus di sini bawah ini ya, jadi yang pad yang di atas sudah kita isi, terus pad yang di atas kita tambahkan juga nih CXMPP PHP. Oke, terus kemudian oke. Kita masuk ke git lagi. Oh, kita close dulu, kita buka lagi git. Oke, kita cek PHP min t ya, udah ya. Jadi kita sudah masuk PHP min t nya jadi kita sudah punya versinya. Terus kemudian kita install si ini komposernya ya, kita install si komposer. Oke, kita install komposer, kita download dulu. Udah, sudah, kita sudah download. Terus kemudian komposer setupnya kita install. Next, next, ya, next, install. Next, finish. Oke, nah kalau dia udah benar, setelah dia finish instalasinya, kalian klik di GitBash-nya, kita ketik composer. Oh ya, kita reload dulu, baru habis install. Composer, iya ya, jadi ini sudah terinstall komposernya kita.
Nah, terus di Laravelnya kita cari lagi. Iya, Laravelnya installation with composer. Jadi tinggal kita ini composer create project, nama projectnya example.min.app. Jadi kita bisa ganti nih, misalkan nama projectnya kita kasir Laravel. Jadi kita copy aja ini, kita copy, kita bawa ke Gitbase nya kita. Oke. Sorry, kita masuk dulu ke htdoc nya kita ya, biar sekalian kita buat foldernya di sana aja. Jadi kita masuk ke ini di mana nih? Kita masuk ke htdoc kita. C example. Ya, jadi kita masuk ke C sampai pihak HDoc, terus kemudian klik kanan di sini, get base here. Iya, jadi dia akan masuk di kitnya. Jadi, nah, jadi dia akan masuk ke nih C XMPP HDoc. Jadi kita akan buat foldernya di sana. Jadi kita kontrol P yang tadi, yang ini ya, yang si Laravel punya. Terus, oh, shift insert, kita pakainya shift insert. Nah, kita ganti nih, kita ganti sesuai dengan nama project kita, kasir, ya udah kasir aja cukup, atau kasir Laravel. Oke, enter. Oke, dia akan ngedownload data atau ngedownload Laravelnya ya. Okay, dia extraction. Lumayan banyak ya, downloadnya lumayan banyak. Kita tunggu installation selesai. Nah, sambil nunggu kita nanti buka Visual Studio Code nya terus kemudian kita foldernya. Lumayan banyak nih. Oke, 79 add dependency. Oke, PHP artisan. Oke, sip. Nah, udah. Ini udah selesai nih, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat di Windows tadi, nah, kita sudah ada kasir Laravel kan? Sudah ada folder kasir Laravel. Terus di dalam folder itu, nah, ini ini file-file untuk si Laravel itu sendiri, ya. Jadi ini kita bisa open dengan menggunakan apa namanya Visual Studio Code. Jadi kita tinggal buka Visual Studio, terus kita open file, open folder, kita pilih yang sampai ada doc. Kita cari visual. Ini visual studionya tidak mau tampil nih.
Oke, nanti kalian buka folder di Visual Studio. Itu ada folder di sana. Nanti untuk next videonya nanti saya akan lihatkan di Visual Studio. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Nah, untuk menjalankan ini ya. Jadi untuk menjalankan ini sudah successful ya. Jadi untuk menjalankan teman-teman bisa langsung ketik di sini PHP artisan serp. Could not open file artisan. Oh sorry, kita masuk dulu ke foldernya. CD nama foldernya kita adalah kasir Laravel. Oke ya, jadi kita sudah masuk, baru kita PHP artisan serp. Nah, jadi kita dia sudah login atau sudah jalan, kita copy paste ke browsernya kita. Kita bawa ke sini. Sip. Nah, ini membuktikan Laravel kita sudah jalan. Jadi kalau di GitBase-nya kita lihat ya. Nah, jadi dia sudah jalan. Terus kemudian caranya stop, Ctrl C aja. Oke, nah dia sudah stop. Jadi kalau kita reload lagi di build-nya, kita reload lagi, dia nggak jalan ya. Oke, itu proses instalasinya. Nah, terus kemudian nanti video selanjutnya kita lanjutkan ngodingnya di Visual Studio ya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah install Laravel, terus Composer juga sudah, Git juga sudah, XAMPP juga sudah. Oke, terima kasih.